IHT yang dilakukan di SMK Negeri 1 Baso, latar belakangnya karena SMK 1 Baso baru melaksanakan kurikulum mereka hanya pada 1 tahun. Jadi untuk tahun kedua itu ada fase F yang harus dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Makanya dengan adanya pemahaman yang belum maksimal, maka dilaksanakanlah IHT tahun pelajaran 2023 dan 2024. IHT dilakukan di SMK 1 Baso itu selama 4 hari, yaitu tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei 2023, yang mana di hari pertama itu adalah tentang pembukaan, regulasi dan kebijakan dari Dinas Pendidikan serta pembagian struktur pembelajaran di SMK Negeri 1 Baso. Lalu di hari kedua itu adalah penyusunan pembelajaran yang mulai dari penyusunan ATP, TP, lalu modul ajar, yang mana masing-masing guru menghasilkan satu perangkat pembelajaran untuk satu pokok bahasan. Lalu di hari ketiga yaitu pelaksanaan profil Pancasila yang mana dilakukan oleh narasumber Bapak Amra Wardah yang berasal dari Pengawas Pendidikan Sumatera Barat. Beliau memberikan materi tentang P5 serta pelaksanaan atau dokumen KOSP. Dan di hari terakhir yaitu di hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yaitu merupakan tugas mandiri menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada guru dari narasumber. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan IHT ini agar guru-guru SMK Negeri 1 Baso bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan pelaksanaan kurikulum mereka dengan menghasilkan kegiatan yang lebih baik dari kegiatan sebelum-sebelumnya.